Pak ini melihat comment center ini begitu banyak uh, uh, personal computer, kemudian juga layar yang ditampilkan. Teknologi apa saja sih Pak yang digunakan dalam pengamanan KTTG20? Waduh, banyak. Intinya gini Mbak, kita bisa melihat semua aset udara, pesawat terbang, apapun yang terbang di sekitar kita, kita bisa tahu. Uh, kita punya beberapa aplikasi, bukan hanya satu, jadi ada... Kesempatan untuk konfirmasi, apabila satu aplikasi kemudian tidak cukup teliti, misalnya ada beberapa nih yang kemudian kemarin uh, terdetek. Jadi, ada pesawat-pesawat, saya tidak ingin menyebutkan kedatangan itu tidak terdetek oleh aplikasinya yang komersil, tetapi dari aplikasi yang dimiliki TNI, kita bisa tahu, oh ini yang datang nih. Jadi, dua data. Tetapi ternyata di satu aplikasi yang komersil ini nggak terlihat, tapi kami tahu. Nah, itu contohnya. Jadi, semua aset udara yang terbang di atas kita, kita bisa melihat. Terus, semua aset laut yang ada di sekitar kita, kita juga tahu. Kita juga tahu sekarang ada yang, misalnya beberapa kapal laut yang standby di luar ZEE kita di selatan Bali, kita tahu. Nah, eh, kita juga... Punya CCTV untuk daratan, kita menggelar 137. Itu punya kami sendiri, gelaran baru, jadi bukan yang dimiliki oleh dinas perhubungan, provinsi, maupun yang dimiliki oleh lalu lintas ya. Nah, CCTV ini kameranya kualifikasi PTZ, artinya bisa nengok kiri kanan, ke atas ke bawah, dan zoom in, zoom out. Nah, itu bisa, sehingga kita bisa ngejar seperti kemarin setiap perangkat atau rangkaian yang berjalan dari bandara menuju hotel kita bisa ikuti terus dari mulai bandara sampai hotelnya. Nah satu lagi kita punya mata di udara. Nah ini yang yang saya cukup apa ya merasa nyaman lah karena kami punya aset yang bisa melihat karena selalu ada di udara. Jadi mau spot mana yang kita ingin Dapat live feed, video feed, real time, ada wow. bisa, bisa.